Selamat sejahtera semua. 18 hari bulan Februari, Proton melancarkan 4 model baru iaitu Saga R3, Iris R3, Exora Black Edition dan juga Persona Black Edition. Dalam video ni kita akan tengok satu per satu, so jangan lupa like, share dan juga subscribe kepada channel saya. Kalau ada apa-apa feedback, anda boleh bagi tahu di ruang komen. Okey, jom masuk topik hari ini. Saya nak mulakan senarai ini dengan Saga R3. Untuk Saga R3, Proton hanya jual 3,000 unit sahaja. Selain daripada itu, kereta ni hampir sama dengan Anniversary Edition yang dilancarkan oleh Proton pada Julai lalu. Okey, untuk Anniversary Edition, body kit adalah optional. Tetapi untuk Saga R3 ni, body kit adalah standard. Selain daripada itu, kereta ni juga dilengkapi dengan stiker R3 di seluruh kereta. Di cermin depan, di cermin belakang, di panel pintu dan nameplate Saga tu digantikan dengan logo R3 yang sangat garang. Selain daripada itu, terdapat juga badge limited edition di trunk dan juga di dashboard. Dari segi interior pula, interior pun hampir sama dengan Saga Anniversary Edition. Tetapi untuk Saga R3 ni, Proton bagi carpet R3 dengan piping warna kuning dan seat balutan kulit dengan jahitan warna kuning sekali dengan logo R3. Dari segi mekanikal, tidak ada apa-apa perubahan. Kereta ni masih lagi menggunakan enjin 1.3 dengan gearbox 4-speed automatic. Cakap pasal harga, harga kereta ni adalah RM42,800 plus minus. Iris R3. Kereta ni hampir sama dengan Saga R3, tetapi untuk kereta ni, Proton bagi rim 16 inci dengan warna gun metal grey. Kalau Iris biasa, rimnya 15 inci. Selain daripada itu, warna badan adalah quartz black dan chrome lining semua digantikan dengan line warna kuning. Sama macam Saga R3, kereta ni juga dapat stiker R3 di seluruh badan. Di cermin depan, di cermin belakang, di panel pintu. Dan nameplate Iris tu digantikan dengan logo R3. Sama macam Saga R3 juga, kereta ni pun dapat badge limited edition di trunk dan juga di dashboard. Cakap pasal interior pula, untuk Iris ni dapat seat balutan kulit dengan jahitan warna kuning sekali dengan logo R3 dan Proton bagi carpet R3 dengan piping warna kuning. Dari segi mechanical pula, tidak ada apa-apa perubahan untuk kereta ni. Kereta ni masih lagi menggunakan enjin 1.6 dengan gearbox CVT. Harga kereta ni adalah RM52,900 dan untuk Iris R3 ni cuma ada 1,000 unit sahaja untuk jualan. Persona Black Edition. Untuk Black Edition ni, pilihan warna satu sahaja iaitu warna hitam. Grill warna hitam dan chrome lining semua digantikan dengan line warna gold. Terdapat juga stiker gold di seluruh kereta dan rim warna gold. Selain daripada itu, nameplate Persona tu dah dapat warna gold. Dari segi interior pula, kereta ni sekarang dapat fully leather seat dan dual tone dashboard tu digantikan dengan single tone dashboard. Sekarang dashboard satu warna sahaja, warna hitam. Termasuklah roof lining. Untuk Exora pula, sama macam Proton Persona Black Edition, tapi untuk Exora ada USB di roof untuk dashcam dan dashcam adalah optional accessory untuk Exora Black Edition. Selain daripada itu, Exora Black Edition dapat overhead monitor ataupun TV. Ini adalah spesifikasi yang paling penting. Sebab untuk Exora RC, overhead monitor ni tak ada. Untuk Exora Black Edition sahaja ada. Dari segi harga pula, Exora adalah RM67,800 dan Persona adalah RM55,600 tanpa insurans. Untuk Persona, saya lupa nak bagi tahu, head unit dia dah downgrade untuk spesifikasi executive. Sebab dalam Persona Black Edition tak ada function high Proton. Terima kasih guys kerana masih lagi menonton video ni sampai habis.
Kalau anda sebagai pembeli, anda akan pilih kereta mana daripada empat-empat model ni? Kalau saya, saya akan pilih Iris R3. Sebab saya suka Iris R3 disebabkan desainnya sangat cantik dan handlingnya sangat sedap dan mantap. Kalau anda, sila tinggalkan komen anda di bawah. Jumpa anda dalam video seterusnya. Video seterusnya saya akan buat video mengenai Pro 2 D55L ataupun Pro 2 Atida.